Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Bapak dan ibu jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang berhadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum iqamah dikumandangkan 15 menit ke depan, kita biasanya mendengarkan tausiah atau ceramah agama dari guru-guru kita. InsyaAllah pada siang hari ini yang akan memberikan pencerahan kepada kita adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Buya Dr. Andus Haji Akhirizal B. Dan alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya Sumatera Barat ini. Bapak dan ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan pencerahan agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Buya Dr. Andus Haji Akhirizal B. Dan kepada beliau kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, bersyukurlah kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kita hormati, pengajian kita pada zuhur ini
diambilkan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 26 dan di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, intinya adalah mencari makna hidup. Sebab kalau kita tanya tentang hidup, banyak manusia yang tak mengerti dan mengetahui kata Allah. Qul lillahu yuhyikum, katakanlah Allah yang menghidupkan kamu. Thumma yumitukum, kemudian akan mematikan kamu. Thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah, kemudian akan menghimpun kamu di hari kiamat kelak. La raiba fihi, tidak ada ragu-ragu padanya kata Allah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi banyak manusia yang tak mengetahuinya. Dari segi mana ketidaktahuan manusia tentang hidup itu? Bapak Ibu, nyampai di rumah nanti kita tanyalah pada diri kita masing-masing. Yang bagusnya bertanya tentang hidup di tengah malam nanti. Basimpuah lutui nanduo batakuakan kapalo nan satu dilai pandanglah dado di batin tanyolah diri. Apo nan ka kami tanyo Pak Ustaz, ada 6 pertanyaan tentang hidup. Yang pertama, tahukah engkau kapankah engkau mulai hidup? Yang kedua, apa yang kamu terima dari Tuhanmu di waktu kamu mulai hidup itu? Yang ketiga, apa kewajiban kamu sebagai makhluk hidup? Yang keempat, apa sebenarnya tujuan kamu hidup? Yang kelima, kemana kamu sesudah hidup? Yang keenam, siapa sebenarnya teman hidupmu? Kalau ada selama ini Bapak Ibu, kita banyak bertanya kepada orang lain, kita banyak bertanya tentang keadaan orang lain. Sekarang kita cobalah Bapak Ibu, banyak-banyak kita bertanya kepada diri kita lagi. Yang pertama, kapan kamu mulai hidup? 4 bulan 10 hari Bapak Ibu, kita di dalam rahim ibu kita, kita sudah dihidupkan oleh Tuhan kita yang bernama Allah. Sabulan nayi, sabulan darah, sabulan dagiang, sabulan malimbago dagiang jotulang, aku tiupkan rohku kepadanya kata Allah. Itu makanya Allah katakan tadi, katakan Muhammad, Allah yang telah menghidupkan kamu. Setelah kita dihidupkan, maka diberikanlah kepada kita di kala itu Bapak Ibu oleh Allah, oleh Tuhan kita, 6 ketetapan Pak. Yang pertama, sudah ditetapkan di kala itu umur kita. Yang kedua, sudah ditetapkan di kala itu ajal dalam kurung matinya kita. Yang ketiga, sudah ditetapkan di kala itu sakitnya kita. Hidup, mati, sakit, sanang, jodoh, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita mengkaji tentang makna hidup ini Bapak Ibu, kita enggak boleh sedih, kita enggak boleh gelisah, kita enggak boleh stres, kita enggak boleh takut, malahan kita enggak boleh
mengupat-ngupat dalam hidup. Tapi kalau orang tidak mengkaji tentang makna hidup ini, itulah yang membawa dia gelisah. De nak balimo angka kak baradia na mangkoti bo dia wa ang ampo padi. Dicalia idui kakak wa ang berhasil idunya nak. Dicalia idui adi wa ang berhasil idunya. Kok tibo dia wa ang yo bana basuo bak kata urang nak. Hujanlah hari di si cincin tibo dirimbo labek bana. Bara banyaknya orang nak musikin tibo dia wa ang paling mularek bana nak. Lah sisi ang banan nan tak elok pemahaman. Ah sampai-sampai anak dikecam ambas sisi apa gay. Bapa ibu tu ndak boleh. De ndak kemakan anak rasonyo lado pa ustaz. Babe tu kan biasonyo liau nan mencari pa ustaz. Kini liau tu banan nan tak ado lai. Anta lai ka sampai kuliah anak anta indak pa ustaz. Ndak boleh. Ampek bulan 10 hari bu. Anak-anak ibu dalam rahim ibu sudah membawa rezekinya itu. Cali nanti surah Hud ayat 6 kalau tidak ibu tidak percaya kata. Wa ma min dabati fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqdaha kullum fi kitabim mubin. Setiap yang melata di bumi ini ada yang bisa menjamin rezekinya kecuali Allah. Hanya Allah lah yang tahu tempat penyimpanan dan persembunyian rezeki itu. Fi kitabim mubin, telah ditulis oleh Allah di dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Tak boleh awak mau upek-upek. Nah, Bapak Ibu, kini dipuntah sekajojo kaji. Nurmawan Malin Saidi, anak Rang Darik, Banu Ampu, Barumah di Simpang Canduang. Suratan usah kita tangisi. Allah tasurik sajak dahulu samaso di rahim bundo bundo kanduang. Sebagai dasarnya untuk menguatkan Bapak Ibu, lihat nanti surat At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami sesuatu itu melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Kalau ndak digarih ndak kabapaik do pak. Kalau indak ditaku indak kabar tabang, kalau tak aja bapantang ma, bapantang mati. Yakinlah bapak dan ibu. Dia indak sakit bagai liau do pak ustaz. Nyundak penyakit nak mambau mati do katamu. Kabuki tabang labu luah ujuang nyu ambiak kapagaran di bawah orang jo padati. Indak penyakit nak mambunuh do. Aja nalatibo jo jangkauan satio idrik pasti kama kamati. Nah bapak dan ibu. Nah ketiga, kalau yoba itulah ditetapkan segalanya di Allah. Idui awak, mati awak, sakit awak, sanang awak, jodoh awak, rasaki awak. Manga sejua dati dunia kolai. Bapak ibu, nan tugas awak sebagai makhluk hidup. Tiga, nan pertama zikrullah. Nan kedua berdoa kepada Allah. Nan ketiga berikhtiar di jalan Allah. Kenapa orang sedih? Kenapa orang gelisah? Kenapa orang merasa cemas? Kenapa orang stres? Malahan frustasi dalam hidup? Itu tandonyo ndak zikir kepada Allah. Tando ndak zikir. Karena apa? Awak menjalani saja lainnya Pak Bu. Nan nanam tadi itu ah. Nah. Zikir kepada Allah. Nan kedua tugas awak berdoa. Sabu Allah nan mengatur segalanya. Allah yang memiliki segalanya kita. La haula wala quwata illa billah. Tak ada nak punya cik Allah do Pak Bu. Ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum. Hai manusia, ingatlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Batanyo Allah dalam surah Fatir Bapak Ibu. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada yang mencipta selain daripada Allah untuk kalian hai manusia? La ilaha illahu. Tidak ada yang punya melainkan Allah segalanya.
fa anna tufakun, maka kenapa kalian berpaling daripada tauhid? Kok kau mencari tuan yo salawin wa'den, kata Allah. Jadi bapak dan ibu berdoa. Malahan Allah katakan dalam hadis kudsi, man la yad'uni aghdab alai, barang siapa yang tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah, aku murka kepadanya. Itu manusia yang sombong itu. Aduh bapak dan ibu, di waktu Pak Ustaz ceramah di Solo, tunjuk tangan, Pak Ustaz, nan doa lai dibaca siang je malam, pagi je patang Ustaz. Tapi nan kanda alun jo bulia, nan pintu alun jo balaku ledo Pak Ustaz. Jan salahkan Allah, tapi introspeksi diri awak. Sabu Allah lah berjanji bapak dan ibu, apa janji Allah? Ujibu da'watad da'i iza da'ani, akan kukabulkan doa seseorang itu, kata Allah, apabila dia meminta kepadaku. Kalau Allah berjanji, tidak sama saja janji manusia, dong Pak Bu. Inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Bapak dan ibu. Tapi kenyataannya batu Pak Ustaz. Nah, lah, baikku Bapak Ibu, tolong pareso di rumah. Allah kau terpenuhi syarat terkabul doa di awak. Apa syarat terkabul doa? Ampe kata Allah. Kau Pak Bu. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Doa para nabi, doa para khalifah rasyidin, doa para tabi'in, doa para buya-buya dulu langsung diijabah oleh Allah. Kenapa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang yang bersegera melakukan hablu minallah wa hablu minannas. Rajin babuik baik kepada Allah, rajin babuik baik je manusia. Sedangkan Allah lah mengatakan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kita kepada Allah dulu, baru kita minta tolong. Lah. Iko baanyo doa ka dikabulkan oleh Allah. Jodun sana bakare rotan, joi pabisan dak tegur sapo, jo tetangga indak babunyi, malahan dengan orang tua dendam. Mamatui doa seorang anak kalangi, batuka ayam matonyo jadi darah, masukan nambo kasarugo ya Allah. Jangankan ka masuk seorang anak ke dalam surga, wayuzi qahum naimaha, baun sarugo saja ndak kadidapian de anak tadi do Pak Bu. Kenapa? Walaupun dia itu orang ahli ibadah, tapi dia tidak perhatikan ayah dan ibunya, apalagi di hari tuanya. Nan kaduo syarat terkabul doa, kata Allah, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka meminta kepadaku, kata Allah, dengan harap dan cemas. Ku adab berdoa, Pak. Basimpuah lutui nan duo bataku akan kapalonan satu diangkek tangan sabate bahu. Kapan perlu dengan suara yang lemah lembut kita berdoa kepada Allah? Kapan perlu yo juai mato kita meminta kepada Allah? Iko baanyo doa akan dikabulkan oleh Allah, Bu. Baanyo doa akan dikabulkan oleh Allah, Pak. Ba doa mengalalang-alalang itu. Allahumma qilana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Iya, Pak. Kadang-kadang dak batarati berdoa bagai. Contohnya doanyo baco kuoknyo lalu jo. Allahumma qilana. Cuba lama minta ke Pak Fauzi, ke Pak Haji mengena. Enak. Lah ya. Nan jauh kalau nan kanduang pun nampak juga, Pak. Lah, anda kawan mendakkan di palakuan dek beliau tu doh. Nah, jadi bapak dan ibu. Nan katigo bapak dan ibu, syarat terkabul doa itu, wa kanu lana khashi'in, adalah mereka itu tunduk dan patuh terhadap perintah Allah.
Aku banyak doa kah dikabulkan oleh Allah. Awak aku bercampur-campur namanya. Sekalau rajin bu, solat rajin, tahajud rajin, baca Al-Quran rajin, menghadiri majlis zikir rajin, bagunjiang rajin, baduto rajin, memfitnah orang. Jadi bercampur-campur. Apa hanya doa kah dikabulkan oleh Allah. Nak nyata kabur doa wak sisihan natah jubarih bapak dan ibu. Nan kampek ko Rasulullah berpesan, ya Muaz, sedikit saja yang haram engkau lemparkan ke dalam perutmu bersumber dari yang haram 40 hari 40 malam, doamu tidak akan diijabah oleh Allah. Ampek syarat terkabul doa. Baiko tiba di rumah di Pareso, kenapa doa saya belum dikabulkan? Oh, kok pakai cek tadi tasasik di ujung jalan. Baba lihat ke pangka jalan. Bertobat kita atas dosa dan kesalahan awak. Minta maaf awak kepada orang tua awak. Maaf saja bapak dan ibu. Menangis malahan. Seorang ibu. Di waktu kabari rayo patang. Nan orang jauh abad turut dakik batampu anaknya. Ada orang gaya enak. Kalian tak ada tapacu seorang Allah juga. Den naik. Ibu hati den. Ingat bapak ibu. Nyo ada dua nan indak dikabulkan doa di Allah. Nan pertama seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Nan kedua ibu-ibu, bila seorang isteri durhaka kepada suami. Kau nan banyak kini pak bu. Apalai di waktu ambo berceramah di Payokumbu bapak dan ibu. Kelas truk suaminyo pai batungkit-tungkit ke masjid pak. Atega juo. Istrinya meninggal tu pak. Mana telepon anak di Jakarta bapak ibu. Waalaikumsalam. Sebulan lagi. Yo. Ola baiki aku ke pesawat. Laba kirim. Ala. Kuah duduk macam kuah kata. Ayalah. Apa tanya elok sesuaminya ya pak. Siapa telefon? Iku anak di Jakarta, nyok ke Malaysia sebulan lagi. Tapi yang kau pesawat lah dikirim nyok kata. Nyok bertanya awak tadi, kuah duduk congkong kata Ren. Apa yang ambo cik bapaknya kata. Ama minta nyok pai jo isteri nya pak. Bu. Pai ambo cik bapaknya. Pai udah jo sialo kabau kata nyok. Anak uzubillah jo kabau suaminya tinggal. Barak kurang ajar itu soal isterinya. Bu, jangan durako ke suami bu. Mamatui doa ibu kalangi batukai matu ibu jadi darah. Doa tidak akan diijabah oleh Allah. Ampek bapak dan ibu, nan kita kaji malam hari kini. Cuma dek korana wakatu yang membatasi sampai di situlah dulu. Terlebih terkurang Pak Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La